terima kasih. Sekaligus mohon maaf, Pak Wali tidak bisa menerima langsung Bapak Ibu sekalian, menugaskan saya untuk bisa, kalau orang Jawa istilahnya mengayu bagio, jadi menerima kunjungan itu mengayu bagio. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak mengurangi arti pentingnya kegiatan studi tiru atau kunjungan kerja ke Badan Kesbangpol Kota Malang. Kota Malang itu tidak terlalu luas, hanya 110 km persegi. Jadi kalau dari ujung barat ke ujung timur atau dari ujung selatan ke utara itu sekitar 12 km persegi. Tapi penduduknya luar biasa, hampir 1 juta. Kalau siang itu 1,5 juta. Jadi kalau siang itu sudah menjadi 1,5 juta karena banyak dari luar itu yang kerja di Malang. Yang luar biasa, Kota Malang ini perguruan tingginya 60, hampir 60, 57 perguruan tinggi. 63. Ya, 63, tercatatnya 63. Tapi yang sangat karena itu 63, ya. 57 yang 60. Mahasiswanya 300 ribu lebih. Jadi itulah yang menjadikan Malang menjadi padat. Umum situasi Kota Malang aman, kondusif, meskipun secara kependudukan sangat heterogen. Dari seluruh tanah air itu ada di Kota Malang. Seluruh, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Angas sampai Rote ya, itu ada semua. Bahkan banyak yang sekolah di Malang karena kita berusaha menjamin agar situasi yang kondusif di Kota Malang bisa tercipta, dan itu berkat kerjasama dari seluruh komponen. Jadi seluruh komponen masyarakat terlibat dalam bagaimana menciptakan kondisi dan situasi yang aman, tentram, dan kita usahakan juga bisa mencapai kesejahteraan yang maksimal bagi warganya. Forkopimda ketika akan ada gejolak, ada permasalahan, langsung turun tangan, dilakukan persuasif, tidak meskipun yang datang lebih dari 10.000. Yang datang dari Kota Malang ke Kota Malang itu dari berbagai wilayah sudah siap lebih dari 10.000. Tapi dengan cara pendekatan yang persuasif, alhamdulillah bisa tercipta kondisi yang bagus, yang aman. Itu di luar yang kecil-kecil. Setiap permasalahan sejak dini kita, teman-teman dari seluruh elemen, dari Kodim, dari Bais, dari Polres, dari seluruh penanggung jawab keamanan, bekerja sama untuk bisa menciptakan Malang sebagai kota yang aman dan nyaman untuk seluruh komponen, untuk anak sekolah juga aman dan nyaman, untuk usaha juga aman. Itu yang dapat saya sampaikan. Selagi terima kasih hadirannya di Kota Malang, mudah-mudahan kerasan, dan jangan lupa sampai minggu kita senang saja. Kalau Kota Malang itu kalau ada studi banding, kunjungan itu tidak ruwet-ruwet. Cukup telepon, SMS, WA kita terima. Karena prinsip kita, pertama kita saling belajar, kita sama-sama dapat ilmu. Kemudian kunjungan Bapak Ibu dari manapun akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Toklandes Marian MT, Pak Sekretaris, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini baru
minggu depan nanti ada sembang. Barong Sari. Semua asesmen Barong Sari di Surabaya minggu depan. Selanjutnya Pak Haji Sid Ngapalit Eskos Men. Kabir Puntik. Selanjutnya Ibu Nur Hayati Aeria Melati Esos Kabir Perdagangan Seni Daya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi. Di kabir yang paling berat tugasnya Pak. Ada Pertahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan hanya Ibu Nurjana Esos Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya Ibu Kusmawati, ini pelaksana Pak di Sebangpol. Selanjutnya Pak. Secara umum mungkin nanti kawan-kawan juga karena ini dari seluruh lintas bidang, kami juga mungkin mohon informasi Pak secara teknis-teknis masing-masing kawan-kawan boleh jadi dan kami menanyakan berbagai hal. Karena sebenarnya Kesbang ini kalau mau dikerjakan semua Pak pekerjaannya kayaknya gak cukup waktu, gak cukup orang. Karena salah satu tadi saya bilang sampaikan bahwa ada satu bidang yang sangat luas pekerjaannya itu ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi. Nah ini lumayan berat kalau kita lihat dari sisi strukturnya. Nah, ini bagaimana nanti menyikapi hal seperti ini. Mungkin itu Pak. Kondusif sekali. Ini terlihat bahwa kegiatan aksi unjuk rasa di berbagai daerah wilayah yang ada di Kota Malang ini relatif tidak ada benturan dan relatif bisa dicegah. Artinya tidak mengarah kepada hal yang anarkis. Baik yang momen masalah agama, momen masalah mahasiswa, atau mungkin momen masalah kelompok-kelompok radikal. Ini bisa kita eliminir, tidak membias ataupun tidak meluas. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa saat ini ada indikasi terhadap perpecahan, adalah perpecahan umat. Yang mana gerakan ini adalah gerakan secara terselubung. Ini yang perlu saya sarankan kepada rekan-rekan pemuda yang perlu ditindaklanjuti. Kenapa akhir-akhir ini agama dijadikan sarang untuk konflik, bahkan perpecahan antara umat kiai ataupun ulama? Ini perlu diwaspadai bahwa jangan sampai ini adalah manuver PKI. Karena PKI bisa masuk ke lini umat, PKI bisa masuk ke lini banser, PKI bisa masuk ke lini pemerintah dan sebagainya, sehingga dia melakukan gerakan adu domba. Jangan sampai nanti umat Islam ini yang terbesar di Indonesia, mempabili 90%. Namun pemerintahan juga diundang. Oleh karena itu mungkin itu juga bisa diaktifkan, apalagi menjalankan pilek dan pilpres ini, kaitannya dengan kalau di dalam salam satu jiwa.